Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Motovlog. Jadi ini pagi ini hari apa ini? Hari Rabu, tanggal 1 Mei. Jadi ini hari libur karena hari buruh nasional. Cuman gua dan Mama Ika memanfaatkan hari ini untuk ya sedikit keliling-keliling. Hari ini kita mau cobain makanan di daerah mana ya? Kayaknya daerah Jelamber atau mana gitu. Ya, jadi nanti lihat aja tuh, kalau misalkan penasaran memang tungguin aja di video ini, bakalan ada kita makan-makan. Mudah-mudahan lebih dari satu tempat biar kalian juga enggak bosen makan nontonin videonya. Oke, jadi ini kita sekarang berada di arteri Pondok Indah. Tapi sebelum kita menuju ke tempat makan, karena ini juga masih setengah 10, kita juga masih kenyang, kita mau antar barang dulu ke daerah apa sih namanya, pokoknya perumahannya namanya Puri Botanical. Jadi ya mampir dulu lah biar nggak kekenyangan banget. Udah baru sarapan udah makan lagi, kayaknya agak kurang pas gitu ya. Oke, jadi hari ini cuacanya nggak terlalu panas, karena agak-agak mendung-mendung tapi ada matahari juga gitu. Terus pagi ini juga masih lancar ya, jalanannya juga masih lancar, mungkin orang juga pada bangun siang. Oke, sedikit kita bahas ini yuk, kita bahas Octane Booster kali ya. Walaupun memang gue belum pernah pakai, cuman gue mau berdiskusi aja, mau tanya ke teman-teman yang nonton, menurut kalian udah pernah belum sih pakai Octane Booster untuk motor, terutama yang pakai NMAX kali ya, atau yang nggak pakai NMAX juga nggak ada masalah karena kan sebenarnya sama aja. Kalian apakah udah pakai Octane Booster? Karena kan di luar sana beredar Octane Booster, mau buatan lokal atau buatan luar gitu, ada beberapa. Dan kemarin juga gue ada rekomendasi dari teman itu pakai Octane Booster mereknya apa namanya, Racing Octane X kalau nggak salah, itu dari Slam mana tuh ya. Nah itu gue penasaran banget pengen coba itu. Katanya sih kalau kita pakai Pertalite ditambahin itu berasanya lebih enak daripada Pertamax gitu, rasanya apa mirip pakai, bahkan lebih enak gitu. Terus juga ada rekomendasi yang di Jakarta itu namanya apa ya, Spark kalau nggak salah. Nah itu juga katanya enak seperti itu. Monggo mungkin teman-teman yang udah pernah pakai boleh dong sharing di kolom komentar, kita diskusi, kita ngobrol. Nah, sebenarnya seberapa oke gitu kalau beli Octane Booster itu di compare dengan kita isi emang BBM yang oktannya tinggi seperti itu kawan-kawan. Oke, gue tunggu diskusinya. Jadi teman-teman, tadi tuh pagi sebelum berangkat lah ya, sebelum berangkat itu gue lagi bawa-bawa si action cam gue nih yang nempel di helm. Tiba-tiba ada jatuh gitu, copot si apa namanya, si screen protector apa tim temper glassnya buat si lensa, copot cuy. Gue nggak expect bisa copot sih ya, biasanya kan kalau temper glass udah nempel itu kan ya udah nempel gitu, nggak sampai nggak bisa copot. Dan biasanya kalau mau nyopot pun keras. Nah itu dia tuh, gue langsung lah, gimana sih kok copot ya. Tapi berarti gue next beli mesti ganti tuh mereknya, jangan merek itu lagi. Kemarin tuh gue beli apa ya, mereknya lupa lagi, apa Telesin atau apa, harusnya bagus deh kayaknya mereka. Terus gue pegang-pegang masih lengket sebetulnya si tempernya itu, cuman dan udah jatuh
jatuh ke kolong meja, oh udah debunya udah nempel ya. Udah gitu jatuhnya bagian lemnya nempelnya ke bawah. Ya sudahlah. Berarti emang harus ganti. Mau dicuci juga pasti kan nggak bakalan bisa balik lagi ya, bersih lagi gitu. Kebetulan dah si Mama Ika langsung nutup, hei sekalian tuh tolong beliin apa temper glass buat handphonenya yang kemarin baru ganti LCD kan. Nah itu belum dibeliin temper glass yang baru gitu. Sudahlah nanti sekalian kita beli, pesan. Kalau kata Om Hadi Oi, kita nanti pengadaan barang. Gitu. Wah ini mumpung lewat daerah sini, gue mau sekalian lihat-lihat nih apa namanya, ada tukang servis jok nggak ya? Teman-teman yang nonton mungkin boleh kasih rekomendasi servis jok daerah Jakarta Selatan, diutamakan mungkin ya Fatmawati, Blok M, Antasari, Cilandak dan sekitarnya yang emang dia bisa pasang jok latex, jadi modif lah. Jadi jok yang lama ini kan udah 9 tahun, terus kayaknya rasanya udah nggak empuk, nggak se-fleksibel dulu kayaknya ya. Udah gitu kulitnya udah licin banget, jadi kalau itu tuh bisa merosot-merosot gitu loh. Nah itu gue pengen ganti kulitnya, udah gitu kita isi latex, tambahin latex biar tambah empuk. Biar boncengers juga happy, gue juga sehari-hari atau kalau misalnya pakai touring jauh nggak cepet capek pinggangnya, pantatnya gitu teman-teman. Padahal karena gue nonton tuh di YouTube-nya Mas Rang, dia ganti jok. Kalau dia mah emang beda kali ya, dia pakai jok modif jok latex aja bisa sampai berapa, 700.000 kalau nggak salah waktu itu dia bilang ke Coki Jok itu daerah Jagakarsa. Nah maksud gue, budget gue ya budget 400-an lah, 400.000, 300.000 malah kalau bisa. Ya 400.000 masih bisa gitu. Kalau sampai 700 untuk jok agak-agak sayang sepertinya saya. Gitu. Cuman ya balik lagi harga mungkin gak bohong ya. Cuman untuk saat ini budget gue mungkin segitu gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang punya rekomendasi boleh ya tolong tulis di kolom komentar gitu. Nah sekarang ini kita udah sampai di mana nih, ini pertigaan apa sih namanya ya, ini ada McD, kalau lurus itu Meruya, apa si Pura Botanical juga udah dekat. Terus kalau ke kanan tuh Universitas Mercubuana. Nah itu gua nggak tahu nih nama daerah ini apa sih, Joglo Raya sih kalau ini barusan gua lihat di tulisan-tulisannya gitu. Malum ya, gue tuh tipikal yang tahu jalan kurang lebih ya, tahu jalan tapi gue nggak tahu nama jalan biasanya. Sama lah kayak gue doyan makan tapi gue nggak tahu ya apa ya nama makanan yang gue makan itu sebenarnya apa sih gitu. Gitu kawan-kawan. Di sini banyak kan sih tukang pelek dari tadi gue lihat ya, pelek. Terus ada tadi ada tukang helm satu, toko vape. Udah daerah sini udah berubah banget ya, banyak berubah. Nih jalan udah makin lebar. Terus tiba-tiba kenapa ada BP di situ di sebelah kanan? Ya kan, oh, tuh pintu masuk. Woi, Puri Botanicalnya di sebelah kanan. Kita putar balik di sebelah sini. Oke. Udah kita lanjut videonya setelah gue selesai ngedrop barang ya. Anjay, spionnya gede banget. Tekstur mie-nya tuh keriting ya, bisa dibilang keriting sih ini, tapi kecil-kecil banget.
itu terus dia mie-nya nggak berkuah banyak, mie-nya kuahnya kuah sedikit gitu. Lalu ya ada bakso, ada ini babi merahnya. Ini kita coba. Bakso. Sehat. Asin sedikit. Kan bisa ditambahin. Yuk kita makan dulu ya. Oke teman-teman, jadi sorry banget, ternyata gue tuh lupa lupa kalau si kamera gue ini belum dicas. Jadi baterai udah tinggal 7% lagi. Jadi mungkin video ini akan cepet-cepet aja untuk video yang di perjalanan. Pokoknya ini gue udah selesai makan di Mi Tiao yang ada di Teluk Gong. Ya, seperti kalian udah bisa lihat video reviewnya barusan. Terus sekarang ini kita lagi mau menuju ke Kelapa Gading. Kita mau makan gelato, Orbit Gelato namanya. Wah, ini ada dua jalur. Ini kita ada di mana ya? Jalan apa nih? Itu bagus Angke apa-apa. Atau pokoknya ini jalan, gue ngikutin Google Maps aja, kita menuju ke Kelapa Gading. Dari Teluk Gong ke Kelapa Gading cuma 30 menit, sekitar 15 km. Kita mau makan gelato, Orbit Gelato, ketemu temen sekalian ya, ngasih goodie bag juga, goodie bag atau barang lah pokoknya gitu. Terus nanti lanjut gue pakai handphone di lokasi ya, gitu dulu. Sampai ketemu nanti. Orbit ini merupakan rekomendasi dari teman kita yang tinggal di Kelapa Gading. Sesampainya di Orbit, kita masuk, terus surprisingly tempatnya nyaman dan rada sepi ya, karena waktu kemarin tuh kita setelah jam makan siang kalau nggak salah. Pilihan gelatonya cukupan banyak ya, dan rasanya enak-enak. Kalian yang tinggal di Kelapa Gading atau lagi main ke Kelapa Gading, harus banget cobain Orbit Gelato ini. Oke, pemberhentian berikutnya adalah Bakwan Babi Sinyo. Lokasinya persis banget nempel di sebelahnya si Orbit Gelato yang tadi. Pilihan makanannya seperti yang ada di video ini ya. Harganya juga ya so-so lah ya. Tapi rasanya ini gak main-main ya. Enak banget. Dan untuk pesanan gua gak ada yang failed. Semua yang ada di dalam satu mangkok itu semuanya enak. Eits, ada satu yang gua kurang suka deh. Ini nih pangsit gorengnya, itu keras banget. Jadi kayaknya isinya itu dendeng babi gitu deh, dan menurut gue ya agak keras ya. Oke teman-teman, kira-kira itu aja perjalanan kita untuk kulineran hari ini. Jadi kita udah cover 3 tempat dalam waktu kurang dari 5 jam ya. Jadi perut kita juga ngepas lah gitu, karena di 2 tempat terakhir itu bisa kalian lihat. Tadi gua ada videonya gak ya? Ya pokoknya di 2 tempat terakhir, di gelato sama di bakso itu, gua sama Mama Ika sharing satu porsi gitu. Karena porsinya cukupan gede dan kita juga belum lapar-lapar amat. Jadi kita sharing ya gelatonya yang family, yang isi 3 scoop. Untuk harganya juga tadi udah gua spill. Terus untuk apa namanya, si yang bakso. Bakso itu memang bukan rekomendasi yang oke untuk yang teman-teman yang muslim ya. Tapi untuk yang non-muslim, baksonya enak banget. Bakwan, kayak bakwan Malang gitu modelannya, cuman full babi gitu. Tapi ada juga yang mix sama bakso sapi juga ada, kalau misalkan teman-teman emang yang mau cobain gitu ya. Oke, kayaknya segitu dulu aja kali ya. Gue takutnya nanti
ngomong panjang lebar tapi nggak kerekam gitu, karena